Danlantas Kelurahan di Kabupaten Badung ini harus bisa melakukan komunikasi yang bersinergi. Khusus desa, tidak boleh ada persoalan mis berkenaan dengan kepala desa dengan BPD. Ini. Karena kekuatan ini harus dilakukan dengan baik. Kenapa? Saya terima kasih kepada teman-teman protokol, terutama yang memang ikut PPDSB dengan baik. Apapun kata Bapak Ibu, tanpa implementasi, diri kluster saya percaya. Kalau sudah ada budi kata, merupiah percaya. Jadi, sebetul. Jadi begini, kenapa saya sejak tahun 2017, kita sudah menguatkan untuk urusan masalah desa digital. Jadi, karena kami mau segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan cepat, cepat dan transparan. Jadi dokter, itulah maka ada kewenangan yang diberikan kepada dokter untuk merekrut tenaga IT. Pertanyaan saya, kok hanya 1, 2, 3 desa seperti itu? Yang lain bagaimana? Nah, jadi yang belum silakan benar. Itulah maka 2020 ini 38 kasih kami yang akan kami tugaskan di Badung. Pak Giri nggak percaya dengan protokol, bukan begitu. Saya ingin cepat menuntaskan. Nah sekarang ini saya mohon kepada Bapak-Ibu sekalian, Pak Jokowi sudah bilang, mari kita membangun desa. Silakan dibalik itu, desa membangun. Artinya apa? Kehebatan protokol dengan DPD mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tugas desa, pelayanan, pembangunan. Pelayanan pasti, administrasi. Pemberdayaan, ya udah. Ada kelompok ekonomi kerakyatan A, B, C, dan D. Karena ini ke depan kita pemberdayaan. Jadi dia sampaikan, dan kita sudah putuskan. Pak Jokowi betul-betul melaksanakan pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua insan sama dapat dan sama rata. Contoh, seluruh desa yang sudah mendapat kode desa di Indonesia kok nyaman kan Tuhan? Sami boleh, tidak denda. Nah ini dihitung secara proporsional. Itulah sikap kenegarawanan beliau untuk kita semua. Sekarang tergantung desa, kepiawaian desa untuk mengelola. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi saya sudah beritakan tadi sudah rapat anggaran keuangan. Termin pertama harus dana ini sudah disetorkan ke desa di bulan Januari. Itulah maka masalah PPD nanti melaksanakan bintek dan orientasi ini silakan Pak Ketua Forum Desa, Ketua Forum PPD dan pengurus untuk mengkomunikasikan masalah ini. Saya mau, kan saya sudah sering bilang, desa yang berprestasi layak kita berikan tambahan insentif, layak kita berikan BKK. Ini simpel misalnya. Itulah yang saya mau. Kalau kita kerja setiap hari, itu pasti akan kurang waktu. Kalau kita tidak kerja setahun itu amat sangat cepat berjalan. Ini kalau yang saya sampaikan ke teman-teman semua, sehingga ini bisa kita berjalan dengan baik. Dan sekaligus saya titipkan ke Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sekalian, desa ini tidak akan pernah bisa lebih kaya. Terakhir, desa itu harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itu baru hebat. Ketika itu sudah terjadi, saya sudah pastikan desa akan jadi bisa mandiri. Jadi, inilah yang saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih untuk semua dan mohon izin Bapak terjadi berkenan Bapak untuk memberikan arahan kepada kita semua, bukan hanya kepada protokol camat dan seterusnya, termasuk Bupati ini Bapak. Kami ingin mendapatkan arahan dari Bapak secara pedoman pelaksanaan ini. Dan sekali lagi, TP4D bisa memberikan pendampingan juga termasuk sampai ke di tataan desa. Ini itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi.
perlu saya sampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Bupati, tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia karena rekan-rekan Perbodel semua menerima dana desa, alokasi dana desa bagi hasil retribusi dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal semacam ini perlu kita syukuri bersama karena kita ada di kabupaten yang luar biasa dukungan pemerintah kabupaten terhadap rekan-rekan Perbodel semua. Rekan-rekan di sini semua patut berbangga. Kalau boleh saya bandingkan dengan kabupaten yang saya dulu jadi Kajari, itu sangat jauh. Kalau tadi disebutkan oleh Pak PLT Kadis PMD bahwa anggarannya yang kita terima total 590 miliar sekian. Belum termasuk tadi Pak Bupati juga cerita bantuan-bantuan yang sifatnya kondisional di anggarkan oleh pemerintah kabupaten ke desa adat dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Tentunya ini menjadi amanah bapak-bapak, ibu-ibu semua bahwa ini bukan uangnya pemerintah kabupaten, bukan uangnya Perbodel, bukan uangnya kita secara pribadi, tapi uang masyarakat. Makanya tadi disampaikan, saya sangat setuju sekali bahwa arah kebijakan pemerintah dimulai dari pinggiran itu seperti ini. Jadi diharapkan 590 sekian miliar tadi plus dengan bantuan lain itu bergulir. Jadi untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Jadi orientasi tadi disampaikan bahwa pembangunan itu hanya sekedar fisik-fisik. Bagus juga, tapi setidaknya harus berputar. Itu menjadi roda yang nanti bisa membangkitkan ekonomi desa. Itu yang paling utama. Program yang akan kami jalankan salah satunya adalah intensitas dan optimalisasi pendampingan terkait dengan pembangunan di desa dengan program jaga desa, jaksa garda desa. Dengan tadi arah kebijakan Pak Bupati, Pak Wagub dan semua jajaran pemerintah kabupaten dengan supporting dana yang luar biasa tidak perlu ragu lagi. Kemudian kita dari kejaksaan hadir untuk melakukan pendampingan. Saya pikir kalau sampai tidak ada roda pemerintahan dari desa yang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Bupati, saya pikir pasti ada yang salah. Jadi harapannya nanti akhir 2020 Desember bahwa kita tunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung dengan masyarakatnya, kita tunjukkan bahwa seluruh inovasi, seluruh pembangunan masyarakat desa menjadi percontohan adalah Kabupaten Bandung. Bukan lagi kota Surabaya, bukan lagi Jakarta, bukan lagi Banyuwangi. Tapi ketika melihat Indonesia, dia akan melihat Bandung. Saya pikir bisa? Bisa. Oke, terima kasih atas dukungannya. Kami juga belum sempurna, tentunya banyak masukan yang harus kami sampaikan terkait juga dengan personel kami untuk saling sharing, saling berbagi guna kita sama-sama mewujudkan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati dan jajaran. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.